bisa sih? Kita coba aja kali ya. Oke, di sini ada spons, terus ada concealer, terus salah sekertas sama lipstick. Ini aku pakai lip cream aja. Terus pakai concealer. Oke. Terus pon. Kalau udah, kita kasih lipstick di bagian sini. Sudah, biarpun nggak begitu rapi. Bertemu di muka buku, ku jatuh hati padamu, bukan tak nak mencoba. Nih. Biduan dengan sendok, langsung aja sendoknya aku kasih lipstick di sini. Aku bentuk antara bibir kiri bibir kanan, harus sama banget dan teliti banget teman-teman, karena lipstick ini ataupun bentuk bibir ini harus sama seperti mata kanan dan kiri ataupun alis. Lalu untuk sendok di bawahnya, yang bawahnya itu aku untuk bentuk bibir kiri bibir kanan, ingat ciri khas aku harus banget keluar dari garis bibir aslinya untuk tampak lebih seksi sensasional. Lalu aku bentuk dengan lip liner. Lip liner ini bagus banget teman-teman, cakep banget makeover dengan warna marun. Lalu aku kasih lipstick Revlon yang warnanya marun banget, marun tua. Lalu nggak lama aku timpa lagi dengan makeover warna marun muda teman-teman ya di sini ya. Lalu nggak lupa juga aku perhatikan bagian bawah kanan sama bagian bawah kiri. Kok bisa? Pertama-tama kita pakai maskara dulu. Lem bulu mata. Bulu mata kita taruh sini. 3, 2, 1. Nempel ke atas dong. Kita coba lagi. Ke atas. Yang ini udah bisa sih. Eyeliner bisa bikin gigi kelinci. Nah, jadi aku penasaran banget gimana jadinya gigi aku kalau udah diaplikasiin eyeliner seperti ini. Dan wow, ternyata. Three, two, one, grab it.